Tahun 2018 kami laporkan pula Bapak Ibu sekalian bahwa Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat kembali melanjutkan program yang sudah berjalan, yaitu kegiatan peningkatan jalur KA R33 menjadi R54 termasuk normalisasi badan jalan yang dilakukan termasuk normalisasi badan jalan pada kilometer 9500 sampai dengan kilometer 110.00 antara Cianjur sampai dengan Ciranjang sini. Ya, ini memang sterilisasi sama peron belum, Pak. Tapi tetap kalau bisa akhir tahun ini atau tahun depan sudah ada peronnya. Reaktivasi jalur kereta api antara Cianjur Ciranjang merupakan salah satu bentuk program pemerintah dalam mengatasi permasalahan transportasi penumpang dan logistik tersebut di atas. Hadirin yang berbahagia, maksud dan tujuan pelaksanaan pelintasan perpanjangan lintas pelayanan kereta api Sleiwangi relasi Sukabumi Ciranjang ini adalah sebuah langkah awal dioperasikannya kembali jalur kereta api Cianjur Ciranjang yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pengguna jasa transportasi sebagai alternatif pergerakan penumpang maupun logistik, yang mana program reaktivasi jalur kereta api tersebut secara tetap akan berkelanjutan sehingga jalur kereta api antara Cianjur sampai dengan Padalarang dapat segera tersambung. Besar harapan kami kepada seluruh masyarakat dan stakeholder untuk mendukung program reaktivasi jalur kereta api antara Cianjur Padalarang agar dapat terlaksana dengan baik. Demikian sambutan singkat saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jayalah perkeretaapian Indonesia.